Ini apaan sih? Hantu. Oh, ini tuh ramalan. Ramalan, ya Allah, ramalan begitu. Rezeki nyari namanya enggak ada nah, dong. Kami santai deh. Enggak aku. Kok sepo mutar sih. Panas banget tuh ya. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kameraku. Teman-teman, hari ini udah di musim gugur, teman-teman. Jadi mami pengen keluar. Pengen ngeliat daun momiji. Nah, daun momiji itu biasa identik dengan kalau udah musim gugur. Tapi walaupun memang katanya belum coklat-coklat banget. Oke, ya. Hari ini kita mau kemana, Rizuki? Mau lihat daun. Mau lihat daun. Daun apa namanya? Momiji. Daun gugur di musim? Oke. Daun. Teman-teman. Dan ini kita nggak tahu di mana dan baru pertama kali ya. Kamu di mana, Ju? Udah sampai ya? Iya. Udah sampai? Iya. Iya, udah sampai. Tuh kamu jalan aja deh. Mami mah perempuan, di tengah-tengah. Perempuan tengah. Dingin. Anginnya dingin banget. Anginnya dingin banget beneran deh. Tadi ada matahari, kenapa sekarang matahari udah hilang ya? Berubah menjadi apa namanya? Mendung. Ini ada pusat oleh-olehnya. Kira-kira ada apa ya? Bisa kita lihat dulu? Oh, ini kaki. Ubi. Kenapa? Tapi bohong. Ini nih teman-teman. Kayak jengkol ya teman-teman tuh. Antri dong. Pinach. Ini apaan sih? Ini tuh ramalan. Ramalan, ya Allah, ramalan begitu. Bayarnya 200. Gak mau karena kita kan gak mau ngeramal. Cus, kita cuma lihat doang tuh. Jadi itu ramalan teman-teman. Tentang apa? Nama. Nandemu? Iya, nama. Cuma nama orang Jepang doang lah. Nama kita, kita orang Indonesia gak ada dong. Rizuki Zia gak ada, namanya bukan nama Jepang. Kalau ditaro ada. Shigeo-rin. Jadi teman-teman, ini tuh ramalan gitu, tuh lihat. Tapi kita sih gak ikutan ya, karena kan kita gak suka sama ramalan. Nah ini tuh ada nama semua orang Jepang di sini teman-teman. Nah Yutaro ada, karena kan Yutaro namanya Jepang. Emang ada ya? Ada. Tapi Rizuki sama Zia namanya kan Indonesia ya? Dia Muslim. Jadi dia gak ada. Yutaro juga langka loh. Yutaro ada loh, banyak tau nama Yutaro. Itu kan temen-temen Cina kita namanya. Ada ya? Iya lah. Papi juga ada kan, tapi namanya Jepang. Rizuki nyari namanya gak ada dong. Orang namanya Rizuki kan nama Indonesia itu. Zia nama Indonesia, Yutaro baru ada. Tuh. Tatsurou, siapa lagi? Siapa lagi? Masa kira-kira kami deh. Gak boleh disebutin namanya emang. Itu ramalan. Dan kita nama kita Indonesia, gak ada. Yang ada di sini nama Citra Sirtiana. Iya, gak ada nama Citra Sirtiana. Mami, buku Miyuji di Cuto. Yang ada namanya Yutaro sama Papi. Karena mereka namanya nama Jepang banget. Kalau Rizuki sama Jia. Ada di bawah. Yutaro. Kalau dia sama Rizuki nggak ada. Mami, ibu ke Icetesek. Nah, teman-teman, kita mau lihat ke tempat ini tuh. Tapi kayaknya belum merah-merah banget teman-teman. Belum, ini masih belum bulan 11. Jadi, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja masuk ke dalam. Let's go. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Ini terkunci ya terkunci. Kita mau nyari kembang daun merah aja teman-teman. Kita cuma mau nyari daun-daun merah yang lagi musim di Jepang. Lagi musim. Maksudnya musim gugur.
Ya, panen daun. Panen daun. Dan ini banyak banget pengunjungnya. Nah, tuh. Di sini juga pada foto-foto gitu. Nah, tuh teman-teman. Kayak gitu, dan kita lihat lagi ke dalam. Kita lihat para jagoan. Tuh teman-teman, warnanya ada yang merah banget tuh. Tadi masuknya satu orang 600 orang dewasa. 300 anak-anak. Sana. Tuh, jadi untuk memanjakan mata ya, teman-teman. Daripada anak-anak di rumahnya cuma nonton gitu. Tuh, itu teman-teman. Tuh. Oh, itu apaan itu? Enggak tahu. Itu ya? Oaxaca ya? Masa? Itu kayak itu kayak kuburan. Iya, kayak Oaxaca. Ya kan? Kayak kuburan ya? Itu kuburan. Tuh, teman-teman. Kuburan tuh. Kuburan loh itu. Tuh, kuburan tuh. Iya, itu kuburan beneran. Ya, di atas. Dalam gua. Kamu belajar ini enggak waktu SD? Sini enggak. Kan pas SD kan tergantung tempatnya. Oh, gitu ya? Oh, lah kalau Indonesia mah enggak tergantung tempat. Maksudnya kan? Namanya tempat sejarah, ya? Sejarah tuh kebanyakan. Jadi yang terkenal-terkenal. Gitu. Nah, yang ini warnanya merah, teman-teman tuh. Memejinya bagus banget. Ini daunnya, teman-teman, bukan kembang. Boleh tuh. Diambil enggak sih? Eh, dulu Nesang Kiki ngambil, tapi tuh yang jatuh tuh. Diambil dibawa pulang. Oh, teman-teman tuh kayak gini. Mantuk, Rizky. Cakep banget. Tuh. Kayak gitu, tuh. Banyak juga yang datang. Karena mereka juga bingung mau kemana. Pastinya tempat-tempat hiburan kayak gini nih, orang Jepang senang banget loh jalan-jalan kayak gini, kayak ke Taman Mini, ke Kebun Raya Bogor. Iya kan? Cakep sekali warnanya, teman-teman. Tuh, lihat. Wah, ada tenda merah. Ini biasanya ada makanan nih, Taro. Mana? Biasanya ada restoran. Tapi ini kayaknya karena masih corona ya. Iya. Ini tuh. Oca-oca kayak gitu. Seru juga sih. Nangka morau no? Kabe mono toka. Suara lagi sampai aku, eh? Suara lagi sampai aku, eh? Wah! Gak main jadi saya! Mai gak sih masker aja? Antri. Apa mana mau antri? Duduk situ antri. Cuman dikit sih bangkunya. Malang deh. Nah, teman-teman, jadi tempat yang tadi itu tuh yang rame-rame itu adalah tempat istirahat. Jadi habis kita manjat-manjat kan capek, dan di situ kita bisa minum ocha, duduk ngeliatin air terjun kayak gitu. Tuh, teman-teman, view-nya kayak gitu, keren tapi serem juga. Tuh, siapa mau? Nami mana papi? Atas teh? Tuh, teman-teman, ini telur setengah matang alias ongseng tamanggo. Ini pakai sedotan juga. Cara bukanya itu begitu. はい、4個目どうぞ。
よかったら、あ、すいません、ありがとうございます。かわいい、一番ini pakai sedotan kan? Pakai sedotan, pakai sendok kan, ada sendok ya? Ya teman-teman tuh, jadi pakai garam kayak gitu. Duduk nak, makannya nak, situ ada bangku nak. Pakaiin garam. Oh, garamnya bau aja. Nanti kalau kurang nanti terus. Oke. Okay. Siu ira ta? Belum. Sok suara kah? Kami tetap. Makan di situ dulu. Siya makan apa? Makan telur apa? Puyuh. Telur puyuh. Ini jadi pada makan ongseng tamago teman-teman atau telur setengah mateng. Tuh, kayak gitu. Enak sih ya? Udah baca bismillah belum? Itu. Oke. Okay. Cobain teman-teman. Ini telur setengah matang, tuh lihat. Kalau di Indonesia itu telur setengah matang dan telur kampung ya. Ini nggak tahu telur apa. Tapi kayak telur kampung gitu. Dan masaknya itu pakai onsen teman-teman. Jadi untuk berendam gitu. Namanya onsen tamago. Sekarang mami mau coba ya. Bismillah. Wah. Wah, teman-teman. Tuh kayak gitu. Jadi tadi pakai garam aja, ditaburin dikit garam. Kalau di Indonesia kan pakai lada garam ya. Cobain ya, bismillah. Rasa ayam kampung. Tapi amis banget loh. Ini kan amis banget sih. Amis banget. Apa ya reba jang? Kami santai deh kok. Enggak ah. Kok sepuk muka sih. Panas banget tuh ya. Hah? Itu nih. Kenapa sih kok? Kok tinggal lagi. Enggak terkenal ya. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin video kita hari ini. Sekarang kita mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, tutup.